Iya. Halo, selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya kalau selama ini hampir selama bulan Juli ini atau bulan Juni juga sih, yang parah di bulan Juli, gue agak jarang upload video karena memang banyak kesibukan di luar. Salah satunya adalah gue project membangun kapal selam. Iya. Tapi bohong. Intinya gue lagi sibuk aja. Tapi mulai hari ini gue insya Allah lebih rajin lagi ya. Di konten ini gue akan membahas ini dia, majalah koi terbaik di Indonesia, Koi Smack edisi terbaru, yaitu edisi ke-72, volume 14. Nah, di majalah Koi Smack yang edisi terbaru ini banyak banget ngebahas soal koi show. Wajar sih ya, karena memang kemarin habis gelombang kedua pandemi, lalu PPKM level 4 di mana-mana di Indonesia, dan akhirnya sekarang sudah mulai agak longgar, jadi koi show sudah mulai berterbaran di mana-mana, dapat direalisasikan oleh panitia dan penghobi koi di daerah masing-masing di Indonesia. Nah, konten ini inget gak berbayar, gue gak disponsorin. Jadi gue benar-benar cuma karena berbagi ilmu aja dan berbagi informasi. Tapi sambil bantu promosiin, jangan lupa kalau lu mau langganan Koi Smack, bisa langganan langsung via nomor telepon di bawah ini. Dan di edisi terbaru yang ini, mereka banyak memberitahukan dan menginformasikan serta membahas apa aja. Gue bagi nih buat lo nih, kisi-kisinya aja ya. Yang pertama, yang seru nih, mereka membahas soal kemenangan yang tersewa. Apa sih kemenangan tersewa itu? Kemenangan tersewa itu dibahas dengan Koi Smack, yaitu banyak banget ternyata penghobi koi di Indonesia yang bukannya nggak jujur, cuman kurang sportif lah ya. Dalam arti mereka ikutan koi show, tapi ternyata ikan yang diikutsertakan, yang menang itu adalah ikan sewaan, bukan ikan mereka sendiri yang mereka rawat dan mereka siapkan untuk tanding atau untuk koi show. Tapi dimiliki oleh orang lain, disiapkan oleh orang lain, mereka di hari H sewa, tinggal tempur aja di koi show. Dan gimana detailnya lo harus baca deh. Selanjutnya, di edisi terbaru ini, Koi Smack juga membahas, ini dia nih, ikan Misia Sanke dari RS Collection. Jadi Citadel Koi ini adalah salah satu penghobi ikan koi yang beruntung, teman-teman. Karena ia mendapatkan kesempatan memiliki koleksi koi yang cukup langka dari RS Collection. Seperti diketahui, koi-koi dari RS Collection ini merupakan pilihan langsung dari Ryuki Narita Jepang. Nah, Ryuki-san dengan number one koi-nya itu merupakan salah satu dealer yang paling terkenal saat ini dalam hal menghasilkan koi-koi juara di Jepang. Memiliki salah satu koleksi dari mereka, tentu saja ini merupakan kebanggaan tersendiri. Untuk informasi aja nih, ikan koi jenis Sanke ini umurnya 5 tahun, seksnya female, ukurannya atau size-nya 73 cm. Farmnya dari Sakai Fish Farm, bloodline-nya Misia Sanke. Nah, sebagai tambahan informasi, teman-teman juga dapat ambil hikmah nih dari berita yang ini. Bayangin, 5 tahun, size-nya 73 cm. Jadi buat teman-teman penghobi di Indonesia yang suka apa ya, mimpinya terlalu besar, tapi sah-sah aja. Gimana caranya gue, koi gue 2-3 tahun udah tembus 70 cm. Ada yang begitu tapi rare. Bayangin, ini ikan import berkualitas 5 tahun baru size-nya 73 cm. Jadi kalau ikan lu mau tembus 70 cm ya 5-6 tahun tuh hal yang wajar lah. Memelihara ikan koi itu emang lu gak bisa berpikir dari apa ya, short time, tapi emang harus long term gitu loh. Jadi emang jangka panjang harus sabar. Makanya pakan yang bagus, air dan kolam yang mumpuni juga sangat diperlukan. Nah, ini dia nih yang dibahas oleh Koi Smack Magazine ya. Koi show pertama nih, yaitu First Indonesian Baby Koi Show 2022 yang diselenggarakan 25 sampai 27 Maret 2022 di Gor Rejo Agung Tulung Agung Jawa Timur. Rekor baru baby koi show dengan entry terbanyak. Tuh, ini peserta dan panitia-panitianya sangat ramai dan seru nampaknya. Dan langsung inilah ikan-ikan atau daftar championnya First Indonesian Baby Koi Show 2022. Ya, teman-teman bisa lihat ikan-ikan yang jadi juara emang berkualitas, nggak main-main. Tuh, ya keren-keren kan? No.
Oke, lanjut di Koi Show yang kedua yang dibahas oleh Koi Smack edisi terbaru ini. Ada Third Garut Young Koi Show 2022 yang digelar tanggal 20 sampai 22 Mei di Gedung Serbaguna Banyu Sinirga Mandala, Jalan Jenderal Sudirman nomor 139 Copot Copong Garut. Ini pesertanya juga banyak banget nih teman-teman. Kita langsung lihat aja, ini para pesertanya, panitianya, dan ini daftar championnya Third Garut Young Koi Show 2022. Ikan-ikannya bulky, monster, berkualitas, skin pattern dan juga warnanya cukup tajam dan juga cukup cerah. Gila ya, keren-keren. Tuh, teman-teman bisa lihat deh. Jadi, teman-teman sambil ngeliat gini juga sambil bisa berhayal begini. Oh, ini toh foto-foto championnya Koi Show. Kira-kira kalau lu punya ikan di rumah, kualitasnya kurang lebih sama seperti ini. It means ikan koi lu yang lu rawat di rumah sebenarnya sudah bertaraf atau berkualitas Koi Show juga. Tapi mungkin lu sama kayak gue nih, nggak hobi Koi Show-Koi Showan ya. Lanjut. Koi Show yang berikutnya nih, yang dibahas oleh Koi Smack edisi 72 ini. 72 ya, benar ya? Oke. Ada Second Soreang Cup Koi Show 2022. Digelar 3 sampai dengan 5 Juni 2022 di Dom Balerame Soreang Bandung. Didukung penuh nih oleh Kapolresta Bandung untuk acara ini. Oke. Seru sih. Pak Kapolres langsung datang, langsung melihat kegiatannya. Gue yakin nih jangan-jangan Pak Kapolresnya juga emang penghobi koi sejati nih. Langsung inilah dia daftar champion Second Soreang Cup Koi Show 2022. Lebih gila-gila lagi nih. Tuh. Ini grand champion-nya sadis-sadis ya. Ini kalau dijual berapa nih harganya nih? Berkualitas sekali. Nah, itulah dia koi-koi atau jawara-jawaranya pada acara ini. Nah, lalu ada dua hal lagi nih teman-teman yang gue mau informasiin ke lu. Dan ini cukup seru. Koi Smack edisi ini membahas dua informasi atau makalah yang buat gue sih ilmu baru ya. Yang pertama adalah yang ini, Azukari, keunggulan dan resiko matpon Jepang. Jadi intinya gini sih teman-teman, ternyata Azukari itu alias penitipan atau nitip ikan koi di matpon di Jepang, di farm terkenal itu, kita kan sama ini dengernya yang keren-kerennya doang ya, nitip di sana, bayar sekian, ikannya berapa bulan lagi dipanen jadi gede. Ternyata punya resiko-resiko tersendiri. Ikan bisa mati, ikan bisa hilang, warnanya luntur, badan jadi bengkok, macam-macam. Jadi di edisi ini Koi Smack membahas sisinya nggak yang positif aja, tapi sisi gelap dari proses atau program Azukari di Jepang juga sangat menarik untuk kita baca dan kita ketahui ilmunya. Kalau mau detailnya harus beli majalah ini dong ya. Kalau gue bocorin semuanya gue kena marah dengan Koi Smack-nya. Yang terakhir, nah buat lu penghobi ikan koi dengan kolam yang semuanya gede-gede, yang mewah-mewah, atau lu sekedar penikmat aja kolam-kolam yang besar dan mewah, ini dia. Ada kolam koi, taman, dan keluarga. Jadi ini adalah kolam koi yang besar sekali dengan kapasitas, tunggu dong gua cek, kalau nggak salah berapa ton ya. Kapasitasnya 72 ton. Bentuk kolamnya unik, di pojokan rumah, dikasih sedikit kanopi yang cukup oke juga. Ikan-ikan koinya berkualitas, menggunakan baki shower juga. Tamannya indah, rumahnya sih nggak usah dibahas, rumahnya besar. Jadi ini adalah combo yang sangat berbahaya ya teman-teman. Kolamnya besar, ikan koi jambo-jambo, berkualitas pula. Jadi kurang lebih kalau mau diinformasiin, ini adalah kolam koi 72 ton dengan mesin RDF KC60 plus medianya yang berkualitas dan dengan ikan-ikan yang oke juga. Nah, keren ya kolamnya ya. Ini adalah mimpinya kita punya kolam yang besar dan berkualitas seperti ini. Termasuk gue juga. Gue juga mau lo punya kolam besar seperti ini. Tapi apa daya, rumah gue emang sebesar ini space-nya. Dan kalau gue mau besarin ke sana juga gak bisa lagi walaupun udah tanah kosong. Karena di sebelah sana tuh rencananya gue mau bikin mall. Iya. Begitulah teman-teman,
review kita sekilas informasi soal bocoran Koismek edisi terbaru ini ngebahas soal apa aja. Sekali lagi jangan lupa kalau lu mau beli dan langganan Koismek edisi 72 ini bisa hubungin langsung Koismek di nomor berikut ini. Kalau lu suka dan lu ngerasa informatif sekali sih Sirian dan kontennya ini, jangan lupa di subscribe ya channel ini, dibagikan juga ke teman-teman dan saudara lu biar mereka sama-sama belajar merawat dan juga cinta dengan ikan koi seperti kita. Sampai jumpa, salam satu hobi, salam Nishikigoi, cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.